kami stesen ni. Okey. Okey, sebenarnya sekarang ni yang menjadi isu terhangat adalah disebabkan kasut ni lah. Okey, kenapa saya mengambil satu pendekatan ataupun satu keputusan untuk menjual sentimental value ni bersebab. Jangan tanya kenapa, tanya mengapa sebenarnya. Untuk menjawab soalan anda, mengapa adalah yang sebenarnya, bukan kenapa, mengapa. Okay. Sebenarnya saya tak buat apa-apa pun, tak menyusahkan kawan-kawan, tak menyusahkan orang lain. Saya tak pun sebelum ni pun saya tak huha-huha lah, kau faham lah maksud tu kan. So aku cuba nak jual kasut ni. So kalau sekarang ni ada big bidder di dalam ni, kalau saya nak letak tapak sekarang pun harga kasut ni mungkin anda pun tak nak kot, just nak dengar je. Okay. Kalau ikutkan kaca pecah tulip pernah cakap kalau tak pecah mau boleh pergi lagi. Bro, setakat kaca ni 200 je pun saya dah survey kat kedai. So kenapa saya buang kaca tu, sebab mempermudahkan saya bersihkan benda ni. And then bak kaca tu mudah dia. Alah, saya dah check pun kat kedai dalam 200 je. Ni 200 je, tak ada masalah. So di sini, adakah di subuh ni, adakah sesiapa yang betul-betul nak dapatkan kasut ni dan nak jaga kasut mas ni? Sebab saya ada dengar desas-desus dari selatan, tak ada, dari utara adalah. Bro, balik kan beri nama bila nak discuss apa projek boleh buat dengan bosku. Tarik dulu benda ni. Belum lagi, belum. Belum jual lagi. Sebabnya ya, saya saja je kecoh dengan harga-harga macam tu. Sebenarnya harganya, harga dia sebenarnya More than that. Okay. So tak apa. Kalau saya tak jual pun tak rugi, masih kat saya. Kalau jual, alhamdulillah, sedikit sebanyak membantu kehidupan saya, itu je. Baru nampak tu, sedikit sebanyak dapat membantu kehidupan saya lah, itu je pun. Biasalah. Jangan bro. Lah tu, siapa yang join, please aku beli macam please. Okay lah bro, aku letak harga yang aku tahu, belum tentu semua dapat mampu memilikinya, sebab harga dia 25 ke 30 ribu. Okay, harga dia sebenarnya kasut je, tapi bersalut emas, bukan emas yang boleh dijual beli emas ni, sebab aku tak pernah hantar kat kedai pun check emas betul ke apa ni, dia bersalut emas je pun. Sebenarnya bukan menghalalkan yang pasal emas, menghalalkan yang ni. Okay, dia sebenarnya menghalalkan yang ni. Menghalalkan yang tu saja.
Saya tak tahu benda ni betul-betul emas. Saya tak pasti. Tak pernah pun hantar kat kedai pun. Saya tak tahu dia emas tulen ke emas apa. Kalau perasa tengok macam bersalut emas je. Dia bersalut emas je. Bersalut. Bukan emas betul pun. Tapi dia menjadi bagi saya adalah very sentimental value lah sebenarnya. Faham tak maksudnya? Okey, sebenarnya biar aku cerita sikit pasal piala ni. Pada tahun 2002, saya masa tu kesibukan untuk ke luar negara, ke Jerman. So, saya terlepas lebih kurang 3 atau 4 perlawanan kerana menghalakan situasi saya di Jerman, yang di mana masa tu Eintracht Frankfurt. Dua kali tu saya pergi balik. Saya balik sekejap seminggu, seminggu lebih. Lepas tu tunggu dekat 2-3 minggu nak masuk sebulan, saya pergi balik. And then apa yang berlaku, saya terpaksa duduk sana 2-3 minggu rasanya untuk menghalkan pasal tim Greta Ford, alaman yang ahan. Last sekali tak ada rezeki. Tak ada rezeki, saya balik pada tahun yang sama tu juga. Memang Liga Malaysia ni dipenuhi, diwarnai semua pemain-pemain import yang bagus-bagus. So saya balik aje. Saya balik aje dan saya balik aje last trip tu. Last trip tu yang okay, saya balik je daripada Jerman masa tu. Lepas seminggu ada game. Dalam game tu saya buat hat-trick lah. Balik daripada Jerman. Digempar-gempur sebagai dalam headline surat khabar. Homesick. Lepas tu saya teruskan perjuangan saya. Saya dinobatkan sebagai penjaya terbanyak. Dan dalam ketika itu juga, pada tahun tu memang diwarnai, liga kita diwarnai oleh semua pemain import yang bagus lah. Tapi masa tu rezeki saya 2002, saya pun terkejut lah bila dapat Golden Boot. Sedangkan masa tu ramai tu pemain import baik-baik masa tu. So it's not easy nak dapat benda ni. Tapi pada tahun tu lah rezeki saya. Kenapa saya cakap masa tu memang ramai pasukan yang mempunyai pemain-pemain import yang penyerang dia semua cukup-cukup baik, cukup superb. Cuma apa yang berlaku, balik Jerman jadi lain macam. Confident level tinggi macam tu. So bro, lu boleh terus masuk lah dalam bag apa yang patut. Apa yang masuk tadi? Bag bawa terus lah. Ni? Penuh. Nanti suruh ambil. Jangan lupa pula. Itu? Macam. Letak dalam meja lah. Okey, tak apalah. Thank you bro, thank you bro. Besok pukul apa? Sampai 12:30. Oh, okay. Alright. Selamat bro. Thank you bro. Nanti lu kena bagi tahu Intan yang first punya edition batch tu, yang tadi. Sampai berapa? 11 lah? 11. So, kau kena semangat dia nanti. Okay. Ingat joki jual kasut tadi mahal. Tak perasan. Tak apa. So, okay, apa nak bercerita? Cerita seterusnya, nantikan saya. So, yang mana-mana grup-grup WhatsApp tu, insyaAllah besok aku Zahri Abu Bakar akan sediakan everything. Maksudnya, dah ada standby grup WhatsApp. So, besok mungkin ada story.
Lebih kurang macam ni juga story-nya pun, tapi tak mendalam lagi lah. Memang lepas. Cuma yalah, aku perlu pakai baju ni bro. So di sini okay, aku tak nak mengharapkan apa yang akan berlaku besok. Cuma anda tunggu dan saksikan lah. Mungkin dalam masa 6.30 atau 6, tengoklah 6.30 ke apa, saya akan post kat wall dan juga grup WhatsApp KJ. Kalau Kuzari dah sediakan grup WhatsApp tu, saya akan terus post lah. Allah, dan ada tak aku share lagi, sorry. Nak share story apa? Tapi tahun 2000 tu memang diakui lah. Diakui import yang ada masa tu memang semua yang terbaik. Memang terbaik lah. Tapi pada tahun tu juga 2002 ni, Perak menjadi juara Liga Premier 1 tau, kalau tak silap saya. Fox J, kalau saya buka harga belum tentu awam boleh dapatkan. Sebab harga dia, it's not about benda yang sepasang ni, tak. Dia sebenarnya keringat dan usaha anda untuk mendapatkan piala ni pada tahun 2002 ni, besar pengorbanannya. Lepas tu besar keringat dia. It's not easy. Okay? Sebab pada tahun tu, saya balik dari Jerman, macam saya cerita pada tadi lah. Rata-rata pemain import masa tu memang semua yang grade A. Memang grade A. Cuma saya tak ingat lah siapa antaranya lah pemain tu. Dan seperti kalau anda nak tahu value dia, yang saya nak lego pun 25k ke 30k. Itu sebenarnya. Okay. Yang kedua, apa yang saya buat sekarang ni, saya mencetuskan satu platform untuk legend-legend di luar sana yang lebih legend daripada saya. Jika anda melalui kehidupan macam saya, tak salah buat macam mana yang saya buat. Saya sokong. Sebab benda ni yang perlu anda lakukan jika anda berada di satu situasi, situasi yang kesempitan. Okay, pekerjaan kan bukan mudah nak dapat kan. So gunakan platform tu, buat macam saya buat ni. Saya nak benda ni, biar saya jadi yang perintis ya. Saya menjadi orang pertama yang buat gila. So saya harap banyak lagi legend-legend, lebih legend daripada saya, jadi gila macam saya. So anda bukan buat sesuatu yang menyalahi undang-undang pun. Sebab ini barang anda, hak anda. Buat apa saja yang anda suka. Terpulang. Tak salah mana pun. Betul. Memang gila. Tak ada dalam sejarah pun orang jual macam mana saya buat ni. So saya ni seorang manusia yang suka cetus yang mengepek-epek. Tapi bukan yang bukan-bukan pun. Apa saya buat ni pun bukan saya cetus apa. Saya cuba membangkitkan semangat kepada legend-legend di luar sana yang lebih legend daripada saya. Ramai. Zaman-zaman Azizo tu memang ramai legend. Ramai gila legend. Bagi saya, macam saya ni masih kecil anak lagi. Masa zaman Azizun tu, Jijun tu memang legend orang, memang tahap gaban lah. Memang tahap gaban. So kita tak tahu kehidupan orang kan. Kehidupan orang mungkin tak sama macam saya. Mungkin lagi teruk pada saya, kita tak tahu. So mana ada cetusnya orang kata persatuan pemain-pemain pasukan Perak, maksudnya legend-legend Perak. Memang ada, mereka memang ada, ada grup tu memang ada. Tapi dalam grup tu, adakah satu yayasan ke atau satu badan yang menjaga kebajikan mereka? Tak ada. Tak ada. Yang kalau dia orang wujudkan satu mangkuk tu, dia orang harus perlu buat apa tu? Isi mangkuk tu dulu. So bila dah isi mangkuk tu penuh ataupun satu baldi tu penuh, so dia orang akan buka satu lubang kecil, bukan di bawah, di atas.
Okey, kononnya. Bukan aku nak sembang lah. Pada dasar dan hakikat sekarang tu, itu yang berlaku pun. Aku rasa lah, aku merasakan. Kalau aku salah, betul kan? Sebab aku tengok pun lain macam lah. Legend yang ada kat Soma sangat kurang, bro. Aduh, abang tak tidur lagi, bang. Sebenarnya ada, okay. Memang persatuan tu memang wujud, tapi dia bukan persatuan yang macam membela pemain-pemain legend-legend. Sebab aku ada dengar cerita juga, ada juga legend-legend di Perak tu yang melalui kehidupan yang kehidupannya susah, kehidupannya kesempitan. Tapi rasanya walaupun mereka tak legend mana pun, tapi still legend apa. Mereka bantu tim Perak, mereka bantu, mungkin mereka juga pernah mewakili negara. So tak payahlah cerita pasal yang tersangat legend. Bila dia dah mewakili pasukan Perak ke Selangor, ke Kelantan, ke tim-tim yang aku main tu, sekurang-kurangnya adalah membela, adalah cetusnya sesuatu yang yayasan ke kebajikan membela, membela mereka. Kebajikan pun merangkak serut kau, walaupun aku orang kedai.